Mobil saat ini tidak hanya dipandang sebagai kendaraan, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup. Hal itu pun membuat banyak pabrik otomotif memproduksi mobil-mobil mewah dengan nilai prestise tinggi di samping fungsi dan kecepatannya. Beberapa mobil tersebut pun mencatatkan harga jual yang sangat fantastis, bahkan harganya mampu mencapai jutaan dolar Amerika Serikat untuk setiap unit. Berikut adalah 8 mobil termahal di dunia di tahun 2023. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut 1995. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut tahun 1995 dinobatkan sebagai mobil termahal di dunia. Harga jual mobil ini dibanderol sebesar 143 juta US dollar atau 2,19 triliun. Mobil klasik ini hanya diproduksi sebanyak 2 unit di dunia, salah satu unitnya dipajang di Museum Mercedes-Benz Stuttgart, Jerman. SLR Uhlenhaut merupakan varian tertinggi dari Mercedes-Benz SLR pada masanya. Mobil ini memiliki mesin 8 silinder dengan dapur pacu 300 tenaga kuda. Kecepatan mobil ini bisa mencapai 300 km per jam. Rolls-Royce Bobtail tahun 2021. Posisi kedua ditempati oleh Rolls-Royce Bobtail dengan harga sebesar 28 juta US dollar atau 428,72 miliar. Mobil yang hanya tersedia sebanyak 3 unit ini membutuhkan waktu produksi hingga 4 tahun. Selain itu, Rolls-Royce Bobtail menawarkan banyak sekali fitur-fitur premium mulai dari jam tangan analog, portable piknik dan sebagainya. Adapun mesinnya menggunakan V12 biturbo berkapasitas 6,7 liter yang mampu menghasilkan tenaga sampai 563 horsepower. Bugatti La Voiture Noire tahun 2019. Mobil hypercar yang dibanderol dengan harga 12,8 juta US dollar atau sekitar 195,99 miliar ini diperkenalkan pada tahun 2019. Bugatti La Voiture Noire diproduksi untuk mengenang salah satu mobil langka Bugatti, yakni Bugatti Type 57 SC Atlantic. Mobil ini hanya diproduksi sebanyak 1 unit saja, namun masih belum diketahui siapa pemilik mobil termahal ketiga di dunia tersebut. Pagani Kodalunga tahun 2022. Mobil termahal selanjutnya ditempati oleh Pagani Kodalunga dengan harga sebesar 7,4 juta US dollar atau 113,31 miliar. Pagani Kodalunga memiliki eksterior interior bergaya steampunk. Mobil ini dibekali dengan mesin V12 6,0 liter twin turbo CAS berkekuatan 829 horsepower dengan transmisi 7 kecepatan. Selain itu, mobil ini terinspirasi dari mobil balap long tail Le Mans tahun 1960-an. SP Automotive Chaos Earth Edition tahun 2021. SP Automotive Chaos Earth Edition dikeluarkan oleh produsen otomotif asal Yunani bernama SP Automotive. Mobil ini dijual seharga 6,4 juta US dollar atau sekitar 97,99 miliar. Chaos Earth Edition dibekali dengan mesin V10 4,0 liter twin turbo CAS dengan kekuatan 2000 horsepower. Sayangnya, mobil ini masih jarang terdengar oleh masyarakat awam. Lamborghini Veneno Roadster tahun 2013. Lamborghini Veneno Roadster keluaran tahun 2013 dijual seharga 4,5 juta US dollar atau 68,9 miliar. Mobil ini hanya ada 9 unit di seluruh dunia, sehingga menjadi incaran pecinta mobil-mobil mewah. Lamborghini Veneno Roadster dibekali dengan mesin berkapasitas 6,5 liter V12. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga sampai dengan 750 horsepower. Bahkan untuk menempuh akselerasi 0 hingga 100 km per jam, Lamborghini Veneno Roadster hanya membutuhkan waktu 2,6 detik. Koenigsegg CC850. Koenigsegg CC850 menempati urutan selanjutnya dengan harga jual mencapai 3,65 juta US dollar atau sekitar 55,89 miliar. Koenigsegg mendesain CC850 sebagai hadiah ulang tahun untuk pemiliknya Christian von Koenigsegg dengan membatasi jumlah produksi hanya sampai 50 mobil. Mobil ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 300 mil per jam. Adapun mesinnya menggunakan turbocharger 5,0 liter V8 engine yang mirip dengan tipe Jesko.
McLaren Solus GT tahun 2023. McLaren Solus GT menempati urutan ke-8 dalam daftar mobil termahal di dunia pada tahun 2023. Mobil mewah yang hanya memiliki satu kursi ini dibanderol seharga $3.5 juta atau 53,59 miliar. McLaren Solus GT diproduksi terbatas sebanyak 25 unit dengan mesin V10 618 kW. Ini menjadi satu-satunya mobil McLaren yang menggunakan mesin lebih dari 8 silinder sejak McLaren F1, itulah 8 mobil termahal di dunia.